kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, kita dapat berkumpul bersama. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan dianugerahkan kebahagiaan sehingga kita bisa hadir untuk sama-sama kita bergembira, bersukaria dan berolahraga dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-75. Hanya beberapa kata saja. Selamat bertanding, jaga sportivitas dan berbahagia. Terima kasih. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini kita melaksanakan turnamen futsal antara Polda Kepri dengan awak media. Tentunya ini kami laksanakan dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Dan inti daripada kegiatan ini bagaimana kita merekatkan jalinan kemitraan antara Polri khususnya Polda Kepri dengan seluruh awak media. Di mana selama ini awak media telah banyak membantu kami dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat positif, ya, kemudian juga menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan literasi bagi masyarakat.